Pemirsa, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Nasional melakukan penggalangan dana yang diwadahi oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nasional untuk para korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 29 November 2022. Para mahasiswa ilmu komunikasi ini melakukan penggalangan dana dari para pengendara motor dan mobil yang melintas di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Hasil donasi yang sudah terkumpul nantinya akan dibelikan barang-barang berupa pakaian, pampers bayi, obat-obatan, dan juga tenda. Aksi solidaritas ini dilakukan untuk membantu para warga korban gempa bumi di Cianjur beberapa waktu lalu. Aksi galang dana ini dilakukan mulai dari tanggal 29 November 2022 hingga nanti tanggal 1 Desember 2022 yang dimulai dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hasil donasi dan keperluan yang sudah terkumpul nantinya akan langsung dikerahkan dari pihak Himakom kepada para warga korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kanaya Silva dan Halim Tarestu melaporkan langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan.